Oh, no no no, saya ngamen aja nggak malu. Apalagi jualan. Iya kan? Saya ngamen aja sampai sekarang juga saya masih ngamen. Jadi kalau balik Jogja, tetap ngamen di Pendopo Lawas. Kalimantan, Bontang, di Bontang. Kita lagi di Bontang, terus diajakin sama panitia makan. Nah di situ ada jualan es degan. Saya buat ini sendiri apa? Tergantung ya, saya kalau kita lagi pengen yeah. Makan sate, jadi makan sate. Itu kan sate, saya suka melakuin kegiatannya sendiri. Makan apa, pengen masak sendiri gitu loh yeah. Jadi kemarin saya jualan es degan Tapi ada rasa ingin bisnis nggak sih Kak setelah ini? Ingin berbisnis nggak sih kamu? Bisnis insya Allah, tetap kita mulai belajar ya. Belajar jualan-jualan aja. Jualan apa aja mah yang penting halal. Tapi ada rasa malu tersendiri nggak sih? No, saya ngamen aja nggak malu. Apalagi jualan. Iya kan? Kenapa? Saya ngamen aja sampai sekarang juga saya masih ngamen. Jadi kalau balik Jogja, tetap ngamen di Pendopo Lawas. Apalagi suruh jualan kayak gitu, enak mah, duit kasih duit sama orang. Kalau Kak Nabila sendiri melihat sang suaminya yuk, berjualan es degan sendiri, gimana responnya? Gimana sih ya sayang? Sering kalau saya soalnya buat konten apa dan jualan apa jadi jualan apa aja. Cucu aja. Milih gini. Saya dulu merantau gini mikirnya. Saya ketika udah merantau saya buka tembok. Karena kalau saya jualan gengsi, saya nggak bisa makan. Kayak saya kalau gengsi pasti nggak makan. Jadi kalau dunia kayak gitu, yang namanya jualan, saya dulu malah lebih ini lagi awal-awal sebelum di dunia YouTube ya. Saya kan kerjanya serabutan, kayak tukang mandiin kucing panggilan hayu, tukang jadi tukang angkut-angkut kursi kalau ada acara-acara gitu hayu. Penting mah tiap hari saya bisa dapat penghasilan. Nah ya, yang penting kalau laki-laki lagi dia mau kerja, insya Allah bisa tercukupin lah. Berarti tipikal orang yang pekerja keras juga ya? Yang mau kerja. Dari Kak Bias nih melihat sang suami pekerja keras gimana? Happy dong banget. Sama-sama apa ya? Nyari rezekinya bisa sejalan gitu lah. Betul. Gengsi nggak makan guys. Kan berarti tadi juga bikin konten-konten juga ya kan. Next time ada nggak sih pengen bikin konten yang unik lagi? Next time kalau saat ini belum. Kita suka dadakan mbak bikin konten. Yeah. Jadi apa? Di jalan nemu apa? Di jalan nemu apa? Yeah. Kadang kita sedang yang lagi ngamen, udah kita ikut ngamen gitu loh. Yang lagi ngamen di lampu merah, ya udah kita ikut, kita samperin, kita ikut ngamen. Kita bantuin ngamen, kita cari saweran. Berarti idenya on the spot nih Kak? On the spot saya, jadi tidak. Kalau dulu kan kita awal-awal di YouTube ya kita konsepin ya. Cuman akhir-akhir kesini-kesini mungkin karena waktu juga ya sayangnya. Jadi sekarang kan ya udah deh vlog mah, yang penting jalan aja gitu. Malah lebih seru. Lebih seru ya? Sempet nggak sih kalau misalkan lagi mau tidur nih kayak ada yang ini kayak gini kontennya, sempet pengen kayak gitu nggak, referensi untuk referensi nggak sih? Lihat-lihat, ini lucu nih konten kayak gini, gitu. Kalau kita dapat lihat-lihat scroll-scroll, ah lucu nih ada apa yang lagi rame, yaudah gitu. Cuman saya biasanya nyerahin ke ada bagian untuk scroll-scroll TikTok. Nah ini kita suruh dia buat, kamu scroll-scroll TikTok ya apa yang lagi rame, biar kita yang, kita mah tinggal bagian gerak dulu, dia yang konsepin. Berarti udah ada tim juga ya Kak ya? Udah ada. Oke deh, terima kasih.